Moms, hari ini Mami lagi jalan-jalan ke The Rocks. Jadi The Rocks itu deket banget sama Harbour Bridge dan Opera House di Sydney, Australia. Jadi buat kalian mau datang ke sini, caranya gampang banget. Kalian tinggal naik train, turun di sebuah way, dan kalian akan langsung nyampe The Rocks. Hai Moms, curcol ya Moms. Jadi hari ini Mami jalan-jalan ke The Rocks Sydney, Australia. Cara untuk datang ke sini, caranya gampang banget. Kalian tinggal naik train ke Circular Quay atau naik bus turun di Martin Street. Kalian udah bisa nyampe ke The Rocks. Pakai Google Map ya, jangan lupa. Pas Mami udah nyampe ke The Rocks, jadi tuh The Rocks itu kayak bangunan tua di Sydney, Australia. Kalau di Jakarta ibaratnya kayak kota tua, Mams. Kebetulan lagi ada festival Christmas di bulan Juli 2019 di Australia. Mami sempat mikir, kok festival Christmas ya? Gak ada festival Christmas, harusnya Desember. Pas Mami lihat-lihat lagi, ternyata oh iya, Sydney itu winter tuh di bulan Juli startnya. That's why kenapa biasanya winter itu otentik sama yang namanya Christmas. Nah, makanya diadain Christmas di bulan Juli 2019. Nanti ada lagi itu Christmas di bulan Desember 2019. Pas kita datang ya seru banget karena berasa suasananya enak ya. Banyak makanan, minuman, semua yang berbau dengan Christmas. Dan suka sih, asik banget. Sambil nikmati suasana, kita bisa sambil belanja. Dan untuk kota The Rocks sendiri ya, still okay lah. Karena ini deket sama yang namanya Harbour Bridge sama Opera House. Setelah kita udah jalan-jalan di The Rocks, kita bisa ke Opera House sama Harbour Bridge lagi, Moms. Gimana, Moms? Ngerasa udah perjalanan online bersama Mami di The Rocks? Untuk Mami, The Rocks still okay. You must come when you come to Sydney, Australia. Bye-bye, see you di next Churchill, you Moms.